Viral di media sosial sebuah video unggahan warganet yang memperlihatkan seorang pria menganiaya kekasihnya. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di sebuah kafe di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kanit Reskrim Polsek Ujung Pandang Ibtu Wandi Atarwa mengatakan, pelaku berinisial FA berhasil diamankan pihaknya. Penangkapan tersebut dilakukan atas laporan pihak keluarga korban yang mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Saat ini, pelaku telah diamankan di Polsek Ujung Pandang. Berdasarkan hasil interogasi, FA mengakui telah memukul dan mencekik sang kekasih. Hasil visum membuktikan bahwa korban mengalami luka di bagian kepala, wajah, dan leher. Sementara itu, pihak keluarga korban, FT, mengaku FA sudah cukup lama menjalin hubungan dengan ponakannya. Kisah cinta keduanya tak direstui, lantaran pihak keluarga tahu bahwa FA kerap melakukan kekerasan. Namun, keduanya masih menjalin hubungan secara diam-diam.